langkah mencegah dan menangani keganasan akan turut diperkuat di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha tersebut akan diperkasa melalui kepengerusian Malaysia dalam ASEAN tahun hadapan bagi menjamin keselamatan negara-negara anggota daripada ancaman kumpulan pengganas. Kita akan menyokong dan memberi tumpuan kepada kerjasama yang berkesan antara negara. Apabila Malaysia mengambil alih kepengerusian ASEAN tahun depan, saya pasti akan memberikan sokongan ini untuk kerjasama yang lebih baik di kalangan negara-negara ASEAN. Ini penting untuk memastikan tindakan lebih efektif terhadap pengganas, khususnya dengan senjata dan kaedah yang semakin canggih, katanya. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Pelan Tindakan Malaysia bagi mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan. Anwar turut menegaskan bahawa langkah ini penting bagi mewujudkan pendekatan yang lebih berkesan dalam memerangi keganasan berikutan pengganas kini menggunakan senjata, strategi canggih dan pembiayaan yang besar. Dalam perkembangan yang lain, PMX berkata, sindrom kebergantungan berterusan dalam kalangan golongan rentan terhadap bantuan kerajaan perlu ditangani sebaik mungkin dan tidak wajar dibiarkan berterusan. Anwar berkata, kebergantungan berterusan bukan penyelesaian mutlak khususnya dalam memerdekakan ekonomi mereka daripada kelompok miskin tegar. Kadang-kadang pelaksanaan dasar itu baik, kita bantu, tapi ia tidak membantu memerdekakan mereka daripada miskin tegar dalam ekonomi. Bantu sekadar hidup kemudian kekal bergantung kepada penguasa. Penguasa juga berasakan dari segi faedah politiknya ada kerana membiarkan orang ini hanya akan bergantung dengan kita. Penyelesaian masalah ekonomi ini sepatutnya membebaskan, bukan terus bergantung, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peluncuran Simposium Kebangsaan Menoktah Kemiskinan 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Dengan segala bentuk sokongan diberikan dan dana disalur kerajaan, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, tiada alasan untuk negara menyelesaikan masalah miskin tegar dalam tempoh singkat. Simposium sehari itu mengetengahkan perbincangan mengenai beberapa isu utama seperti konsep dan pendekatan menoktah kemiskinan, keperluan pembiayaan dan keberkesanan tata kelola bagi mencari penyelesaian terbaik yang boleh dipertimbang kerajaan. Ia membabitkan 4 sesi diskusi membariskan tokoh dan pakar daripada sektor kerajaan, swasta, akademik, pertubuhan bukan kerajaan dan pertubuhan masyarakat sivil. Dengan segala bentuk sokongan diberi dan dana yang disalur kerajaan, Anwar menegaskan tiada alasan untuk negara menyelesaikan masalah miskin tegar dalam tempoh singkat. Perdana Menteri berkata, kerajaan membelanjakan antara RM20 bilion hingga RM22 bilion setahun untuk program dan inisiatif membasmi kemiskinan, namun dana besar yang diagih adakalanya tidak disalur secara praktikal. Saya hadir dalam seminar Khazanah Nasional yang mana salah seorang sarjana memberitahu kalau dana itu tidak diturunkan melalui agensi, diberikan langsung kepada setiap orang miskin. Tidak ada masalah kita selesaikan kemiskinan tegar. Sekarang, dana RM20 bilion disalur kepada semua agensi. Adakalanya tidak praktikal. Kita perlu memikir semula pendekatan kita. Dananya terlalu banyak. Ada agensi untuk bantu rakyat miskin. 80% digunakan untuk belanja pengurusan, 20% untuk disalur kepada yang paling miskin. Ada agensi tumpuannya untuk bantu golongan rentan dan miskin, tapi puluhan dana tiap kali bila ada acara di luar negara dibelanjakan. Sebab itu kita keras hari ini kerana ia sudah jadi budaya, salah tetap salah, dia kena ikut peraturan, ada prosedur, tegasnya. Justeru, PMX mahu dalam seminar dan simposium yang dianjurkan seperti itu harus disinggung hal-hal sedemikian supaya ia menjadi pengajaran dan budaya baharu kepada semua. Itu sebabnya pemantauan harus dilakukan. Saya harap dalam seminar seperti ini, hal-hal ini dibicarakan. Kalau tidak, setiap kali diminta peruntukan, mana negara mampu beri peruntukan yang lebih? Apa yang dibicarakan? Peruntukan kepada jabatan dan agensi yang bocor dan tiris. Sebab itu, memerangi rasuah dan penyelewengan itu jangan dipandang remeh, katanya.